Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Nahaitu ta'alum wa ta'alim wa naf'a wal intifa' wal mudhakarata wa tazkir والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ليس الشديد بسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه indal ghadab. Muttafaqun alaih. Hadis yang kelima dari kitab Syarah Kutubul Falihin dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Kita sudah menceritakan siapa beliau, baik di pertemuan kemarin yaitu yang lalu dan pertemuan pertama dari kitab tersebut, bahwa Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, bersabda, laisa syadid, bukan orang yang kuat itu bisura'ah, yang dapat mengalahkan orang. Innama syadid, hanya saja orang yang kuat itu adalah alladhi yamliku, yang dapat memiliki nafsahu, nafsunya, indal ghadab, ketika marah. Terkadang pengertian dalam kehidupan umum dengan pengertian dalam kehidupan Nabi untuk kemuliaan seseorang itu berbeda. Karena manusia itu bagaimana caranya bisa menjadi orang yang bermanfaat untuk dirinya dan sekitarnya, menjadi orang yang tidak merugikan dirinya atau sekelilingnya, dan menjadi orang yang benar-benar hambanya Allah. Sehingga pengertian kuat atau semisalnya tidak bisa disamakan dengan pengertian kuat dalam kehidupan duniawiyah. Kalau kuat itu kan dunia, ya berarti dia orang yang perkasa, bisa angkat barang yang berat atau bisa lari yang kencang tanpa lelah dengan jarak yang jauh, atau bisa mengengkol sepeda dari kota ke kota dan yang semisalnya, itu kita akan mengatakan dia adalah orang yang kuat. Kenapa? Hitungan ya. Karena kita kalau ngomong kuat pengiki, berarti itu kekuatan secara fisik, kekuatan secara fisik.
Tapi kuat kalau di dalam hitungan pengabdian kita kepada Allah bukan secara fisik, tetapi secara rohani. Secara rohani. Seperti yang disebutkan oleh Rasulullah di dalam kebangkrutan. Ketika Rasulullah tanya bangkrut, dalam benak para sahabat mereka mengira kata bangkrut itu ya kalau hitungan dunia habis harta, dari kaya habis, dari sukses hancur. Tapi ketika Rasulullah mengatakan bukan itu yang bangkrut menurut kita. Seakan-akan pengertian itu duniawi, tapi kita sebagai makhluk hambanya Allah, pengertian bangkrut bukan hal itu. Sama dengan kekuatan. Kekuatan kalau menurut pengertian kita fisik, karena itu banyak yang fitness, gede badannya, body dan yang lain sebagainya. Kadang kalau sudah badannya mulai gede itu nggak mau pakai pakaian yang panjang-panjang, nggak tuh sih buka-buka, kadang sengaja kok kelek-kelek, kok kelek yang wangi itu nggak apa-apa, kelek mampu. Terkadang ya kayak hutan, wakai bulu nih yang bolak tuh moyo pondak pun. Padahal sunahnya kan dicukur, ini enggak, karena ingin apa menunjukkan besarnya badannya. Kadang ada yang pede, ya enggak gede wae, boleh lemutok kata gede. Yang ngono singletan, singletan, wetenge jomblung. Nah ini bukan itu menurut kita dalam kekuatan, itu menurut kita dalam kehidupan. Tapi kalau menurut Rasulullah, kekuatan itu dalam kehidupan kita untuk pengabdian kita kepada Allah. Siapa? Itu tadi, alladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Itu seseorang yang bisa mengendalikan dirinya ketika marah. Ini berat. Orang kalau berani, atau orang kalau berani menurut kita ya, berani menurut kita, itu mungkin ketika ada orang yang garai, dia langsung menantangnya. Itu berani menurut kita. Seperti orang kuat, angkat beban yang berat, atau lari yang jauh, ngengkol yang jauh, tapi puasa gak kuat. Padahal cuma nggak makan, nggak minum, nggak kuat dia. Nah, kalau dilihat berarti dia masih kalah dengan anak kecil. Kenapa? Anak kecil kadang nggak makan, bukan dia sibuk main, nggak makan, mungkin juga nggak minum, seharian kuat dia, yang penting main. Orang dewasa yang mungkin badannya gede, mungkin kuat, ngangkat berapa kilo atau ton, dia puasa untuk nggak makan, nggak minum dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, pakai alasan. Alasannya ini, alasan yang itu, saya punya mah yang harus minum obat, saya punya asam lambung, saya punya ini, pokoknya alasan, ya apa caranya nggak bosong. Nah itu menurut kita nggak kuat. Menurut ukhrawi dia gak kuat. Sama dengan orang yang gak bisa mengendalikan amarahnya, tidak bisa mengendalikan dirinya ketika marah. Ini berarti orang yang gak kuat. Kenapa? Lebih berat. Lebih berat. Mengendalikan diri ini sangat berat. Makanya orang yang mengendalikan diri ini mendapatkan kemuliaan yang sangat luar biasa dari Allah. Termasuk daripada orang yang bertakwa, atau ciri tanda orang yang bertakwa adalah orang yang bisa mengendalikan dirinya. Bukan dia gak bisa marah, dia bisa marah, dia bisa melawan, bisa menantangnya, tapi dia enggak. Seperti orang yang gak berani menurut pandangan kita, seperti orang yang takut, padahal bukan gak takut.
kalau nantang dia berani, tapi dia enggak mau. Dicemooh, dihina, dia diem, ditahan, mengendalikan dirinya dia. Bukan dia enggak bisa marah, bukan dia enggak berani untuk berantem, berani dia, tapi dia milih diem. Nah, ini orang yang hebat. Nah, dan itu terjadi kepada para aulia. Nah, sebagaimana kita ketahui, para aulia itu kan enggak pernah takut sama manusia. Siapapun berani dia. Tapi kalau sama Allah dan Rasulnya, mereka enggak berani. Sama siapapun berani. Tapi apakah mereka kemudian dicaci maki, dihina dan lain sebagainya, melawannya, menentangnya, ngajak berantem? Ya. Menahan dirinya. Yang dituju mencuri, dan dibilang iya, marhaba, diganti. Yang ditempeleng, dia nggak bales. Bahkan dua kali ditempeleng, nggak bales. Bales bisa, dicaci, dibilang. Klarifikasi bisa. Mau klarifikasi, saya enggak bersalah, bukan saya, ini bisa. Tapi dia milih diem, dijadi. Enggak apa, mengalahkan dan mengendalikan. Kalau nafsunya berontak, ingin bagaimana caranya, apa yang diucapkan, apa yang dilakukan, itu dilawan. Tapi dia milih mengendalikannya. Nah, ini berat. Karena itu Rasulullah SAW ya, ketika pulang dari peperangan, mengatakan kepada para sahabat, raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita ini baru pulang dari peperangan kecil. Kita akan menghadapi peperangan yang besar. Padahal peperangan tadi ini menurut sahabat sudah gede. Mungkin banyak yang jatuh, banyak yang cacat dan yang lain sebagainya. Tapi katanya Rasulullah, itu peperangan kecil. Dan kita sekarang akan melakukan peperangan besar. Tanya para sahabat, apa jihadul akbar? Apa peperangan yang besar itu ya Rasulullah? Jihadul nafs. Jihad melawan hawa. Termasuk apa? Mengendalikan. Karena itu dimasukkan oleh Allah, mengendalikan diri untuk tidak marah. Ketika ia mampu marah, termasuk dari tanda-tandanya orang yang bertakwa. Alladzina yunfikuna fis-sara'i wad-dharra'i wal-kadhimina al-ghayza wal-'afina 'anin-nas. Wal-kadhimina al-ghayza. Mereka menahan amarahnya, mengendalikan amarahnya, emosinya. Padahal mereka mampu untuk melaksanakannya, melakukannya, tapi ditahan. Nah, ini termasuk tandanya orang yang bertakwa. Kalau sudah seperti itu, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Mereka itu dalam mengendalikan nafsu atau amarah itu sangat berat menurut kita. Kalau kita mungkin belum bisa, dan mungkin sampai kapanpun nggak bisa. Sampai nyawa anaknya. Imam Hasan bin Ali atau Imam Ali Zainal Imam Ali bin Abi Thalib itu punya anak kecil, anaknya punya pembantu. Tak sengaja pembantunya ini menumpahkan uang panas baru matang mengenai anaknya. Akhirnya karena sebab itu meninggal anaknya. Nah, sekarang jangankan meninggal. Numpai anak kita kuah yang baru matang. Pasti apa? Kulitnya akan apa? Melepuh. Pasti membekas. Kalau itu kena wajah, kulit untuk kembali. Ini dari atas, anggap kena badannya, berarti kan ada mungkin area leher atau semisalnya sangat panas. Anak nangis,
orang tua itu jangankan anaknya kejatuhan air yang panas, air yang mendidih, nangis aja di luar, dianu sopo, terus nganu dianu sopo, tiba-tiba dewe wis dianu sopo, padahal tiba wis dianu sopo, kok senganu kata di ateni, apalagi ini menimpainya air yang panas, kuah yang panas. Marah, marah. Mana ada orang tua anaknya seperti itu enggak marah? Marah. Marahnya itu apa? Sudah keluar. Keluar sehingga kelihatan dari wajahnya. Berubah, memerah. Kelihatan. Kalau kita kan marah langsung ya, bareng. Memerah, wajah, mata, sak, metune omongan. Kalau kita. Kalau mereka enggak. Berubah. Omongan belum. Ketika mau omongan keluar sama pembantunya dia ngomong walqadhi minal ghaib. Siapa orang yang menahan emosi? Diingatkan dengan ayat Al-Qur'an. Tabantu ghaibi. Tak tahan amarah. Tak menahan amarah. Wal afina annas. Diteruskan ayatnya sama pembantunya. Pembantunya pinter dan memaafkan kesalahan orang. Apa utuan? Aku maafkan sudah kesalahan kamu. Dimaafkan. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang yang berbuat baik. Setelah dimaafkan, diteruskan ayatnya. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang yang berbaik. Sudah ahsan. Aku bebaskan kamu. Dimerdekakan budaknya. Marah bisa pembantunya. Budak. Budak kan bisa diperjualbelikan. Ini budaknya. Ditahan. Marah. Masa majikan takut sama budak? Gak mungkin. Sama pembantu yang gak bisa dijual belikan aja majikan gak takut, apalagi sama budak yang bisa diperjual belikan. Tapi gak marah, padahal bisa. Dimaafkan dan dimerdekakan. Loh, ini tingkat luar biasa. Mereka bisa mengendalikan amarahnya, emosinya. Nah, ini orang yang hebat. Orang yang seperti ini orang yang hebat. Kita terkadang belum anak. Mungkin barang, mungkin benda yang kita miliki, yang cinta motornya, misalnya motornya ditabrak titik. Insya Allah berat titik toh. Tak geluah matanya. Titik toh. Paling di kompon atau selesai. Wah, ini mulut, pas langsung. Yang cinta apa perabotan rumahnya misalnya diutik titik lo gunung langsung. Nah ini kan apa? Bisa. Kalau mereka dalam segalanya sudah terlatih. Nah, ini orang yang hebat. Ini orang yang kuat. Yang bisa mengendalikan amarahnya, emosinya. Nah karena itu hadis ini mengajarkan kepada kita untuk menyelimuti diri kita ini dengan akhlak-akhlak yang mulia, akhlak-akhlak yang baik. Di antaranya sabar, bijaksana, ya memikul keburukan kejahatan orang. Mau nggak mau kita ada orang yang berbelahi laku buruk kepada kita, baik itu dengan ucapan, baik itu dengan perbuatan. Dan itu kita pikul, dalam arti kelakuan buruk mereka, baik itu dengan ucapan atau perbuatan, seperti nggak ada. Sehingga kita tetap bermuamalah baik dengannya. Ini hadis anjuran untuk kita berbuat atau memiliki akhlak yang mulia, sabar, bijaksana, dan yang lain sebagainya. Nah, orang yang mengendalikan amarahnya itu adalah orang yang hebat. Nah, orang yang istimewa. Nah, orang yang istimewa. Nah, di kelanjutan hadis berikutnya, nah, itu termasuk daripada wasiatnya Rasulullah agar kita bisa sabar atau tidak emosi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala
memudahkan kita untuk dapat memiliki sifat sabar, dan mudah-mudahan kita bisa menjadi orang-orang yang bijaksana dan bisa sabar dalam menghadapi apapun yang mendatangi kita, menjumpai kita. Amin Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.